Kami persilakan. Terima kasih Mas Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan media yang sudah hadir di kesempatan pagi ini di acara preskon kejuaraan bulu tangkis antar media 2022. Sudah cukup banyak memang teman-teman bertanya ke saya, kapan Mas kejuaraan antar media Jarum digelar lagi? Paling tidak sejak awal tahun ini, pertanyaan yang sering ditanyakan ke saya bilang sabar ya, mudah-mudahan pandemi cepat berlalu, kita bisa kumpul lagi. Dan alhamdulillah doa kita dijawab, pandemi sudah mulai melandai dan kita bisa bertemu lagi. Mudah-mudahan ini menjadi awal kita untuk terus bisa bermain bulu tangkis sambil bersilaturahim. Ini yang mahal sebetulnya, kita ketemu inilah yang sebetulnya sangat mahal. Jadi pertemuan ini yang kita harapkan terus akan terjaga hingga di waktu-waktu yang akan datang. Alhamdulillah lah memang untuk Jakarta antusiasme cukup tinggi. Artinya dari 32 babak main draw di 3 kelompok usia semua terisi. Artinya ada 192 pemain yang hadir di sini dari 38 media. Jadi yang terjauh dari Bandung, Pikiran Rakyat memang menjadi tim yang selalu menjadi pelanggan untuk hadir di acara kejuaraan bulu tangkis antar media ini. Dan terima kasih Pak Tri tentunya sudah mewakili Jarum Indonesia, Agus dari Jiwo, Mas Iksan juga atas kerjasamanya, kita bisa kerjasama lagi di event ini. Dan mudah-mudahan ini bukan yang terakhir, tapi tetap bisa terus berjalan. Generasi boleh terus berganti, usia terus bertambah. Kita lihat memang yang lama-lama juga masih kelihatan, ada Pak Marjo yang semakin muda kita lihat. Dia adalah pemain paling, ya kalau nggak event gini kita nggak ketemu beliau Pak. Jadi ikonnya beliau. Jadi dengan event ini kita lah bisa ketemu teman-teman yang lama dan yang baru akan muncul selalu. Jadi mudah-mudahan event ini akan terus berjalan. Jadi saya sambutannya seperti itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri tepuk tangan yang meriah kepada Mas Daryadi.